kalian semua ya. Dan juga selamat rambut baru untuk Anwar. Bagus tau, Anwar. Lo lihat, lo bayangin ya kalau gue bukan master, gue mungkin gue gunting rambut pakai satu gunting jadinya begini nempel. Coba ya. Buat meyakinkan buat semuanya kalau emang rambut Anwar bagus, kalian komen bagus, kalau jelek kalian komen jelek. Gue lihat komentar dari I Anwar kayak Herjunot Ali. Weh. Malah gue tadi lihat juga komentarnya dibilang gini, "Iya, itu Anwar apa Barbie Kumalasari?" Ini bentuknya udah bagus, War. Komen yang lebih parah. Jadi lu gimana? Komen yang gue baca apa tebak? Pakai lu taburin kelapa di atas Anwar, sangat gue. Emangnya kelepon? Ya udah. Oke. Sekarang kita sudah sampai di segmen Tanya Dong Ustaz. Tanya Dong Ustaz. Tahu. Kami semua Tanya Dong Ustaz. Kami semua Tanya Dong Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di Ramadan itu berkah, Masya Allah Tabarakallah. Ada segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua Tanya Dong Ustaz. Yang mau nanya boleh. Boleh nanya. Pak kita Ustaz, Tanya Dong Ustaz. Jangan bercanda, War, ini Pak Ustaz. Aku gak bercanda kalau mau nanya yang benar dari hati. Iya, aku gak bercanda. Ini kan yuk, tag lainnya. Ayo, 2 menit. Jadi gini, Pak Ustaz, apa hukumnya apabila... Bagus sekali. Belum. Ini lucu dia. Sumpah Pak Ustadz sama Wendy lucuan Pak Ustadz. Iya iya. Ibronis dong Pak Ustadz. Benar. Lucu banget tau. Lucu ya. Iya. Apa pertanyaannya? Jadi gini Pak Ustadz, apa hukumnya kalau misalnya kita sebagai manusia kita mendengarkan orang lain yang gibah misalnya. Ada orang gibah. Nah kita di sini gak ikutan gibah, kita hanya mendengarkan. Itu gimana? Coba contohin gimana? Contohnya gini misalnya ya. Ini aku yang gak denger ya, aku ceritanya gak denger. Iya, dia gak denger. Lagi gibah sama gue. Sama gibah sama A, sini. Si Anwar tuh gimana sih kehidupannya sebenarnya? Si Anwar, kan Anwar gue. Ya, Anwar. Oh iya, jelas. Oh iya. Si Anwar sih gimana sih kehidupannya, itu bapaknya tuh pengennya dia jadi tentara ya? Iya, tahu gak sih? Dia tuh sebenarnya anaknya tuh laki banget. Ah, masa sih? Iya, tapi karena faktor teman-temannya yang gitu. Jadi kadang suka ke bawah. Jadi si Anwar, iya loh, tadi saya juga saya potongin rambut dia teriak-teriak, katanya dia gak mau, katanya, jadi kok rambutnya jadi kayak anak laki, katanya gitu. Iya, bener. Dengar itu. Paus! Maksudnya Pak Ustadz, saya paus. Paus. Paus diam, stop. Paus, bukan paus ikan. Oh, perasaan kalau Pak Ustadz paus ke kita, ke lu gak ada yang merasa ya? Iya. Lu aja itu mah. Ulang lagi. Setiap Pak Ustadz ngomong paus harus ikutin gerakan terakhir. Iya. Iya. Apa yang harus tiap hari? Iya. Si Anwar, gila gak? Pas tadi dipotong rambut sama si Ivan Gunawan, dia sebenarnya gak suka banget. Ya ampun. Tapi gampang, Pak. Pas! Sekarang kita jawab nih. Ternyata! Memang dia ngobrol apa ya? Tadi ngobrolin orang, Ustaz. Kalau ada orang bergibah, apa yang harus dilakukan? Ini belum di-play dulu, Ustaz. Play. Play. Kalau ini gue cacami harga ya. Iya benar. Kalau ada orang bergibah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menghindar? Kalau kita tidak mampu untuk mengklarifikasi, maka kita menghindar. Tapi ada yang lebih baik daripada menghindar. Apa? Kita ikut duduk di sana. Contoh misalnya AA ngomongin ngobrol sama Kak Igun, ngomongin Anwar. Tiba-tiba Kak Ruben ada di sana. Maka Kak Ruben yang harus dilakukan Kak Ruben adalah mengatakan, Anwar enggak gitu tahu, sebenarnya Anwar ngasih tuh baik. Tahu, ngasih tahu. Tapi enggak begitu. Tapi dia enggak begitu kalau ada yang ngomongin dia. Iya. Yang ada Pak Ustadz, yang ada malah dibumbungin memang sedap. Tambah panas. Tolong aku, Pak Ustaz. Tolonglah, tolong. Kalau ketemu macam tu, janganlah lupa sampaikan salam tangan. Mohon maaf, nangis.
sih boleh. Boleh dikancingin gak baru buka nih. Kancingin aja dikit gitu. Gimana itu? Gimana? Mending bentuknya bagus. Gimana? Sama kayak lo pas lagi duduk. Ya, ya, tapi kan gue sopan. Enggak, Wendy sampe kesel. Terus gimana? Pemandangan aja. Sedih, sedih. Ketawa, ketawa, sedih. Ketawa. Iya, aduh. Pause! Pause, Dan. Pause! Dengerin. Satu hal buat kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, yakinlah ini pembelajaran buat kita. Play. Oh, gitu. Pause, Dan. Ya. Aku baru diputusin, Pak Ustaz. Aku mengalami cinta yang menyakitkan, Pak Ustaz. Jadi cerain, Pak Ustaz. Pak Ustaz, aku ditampar. Lihat, Pak Ustaz. Aku ditampar. Ditampar? Ya ampun. Lu ditampar? Coba lihat. Lu ditampar? Lu ngeselin kali. Ditampar aku. Mana kasih lihat pemirsa? Iya, baik. Kepada semuanya. Dengarkan baik-baik. Ampar. Ada hal yang menyebabkan kita dapat ujian. Pak Ustaz, maaf. Tapi emang harus di sini, Pak Ustaz. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bersabar akan diberikan pahala yang luar biasa. Doakanlah. Tuntunlah. Diingatkanlah. Ujian yang terbesar adalah ujian itu ketika datang dari keluarga sendiri. Suami, istri, bahkan anak. Yakinlah Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi mohon maaf, apapun yang terjadi, kebencian dengan pasangan yang menzalimi, jangan pernah benci orangnya. Tapi yang kau benci adalah sifatnya. Tidak, Pak Ustaz. Sifatnya yang kau benci, bukan orangnya. Karena Allah sudah menakdirkan ini, tapi buat kita harus lebih baik. Apakah kamu sudah move on? Aku gak bisa. Lu sedih apa mau beranak sih, Sar? Bingung bedainnya. Bingung bedainnya. Gak bisa move on, Pak Ustaz. Sampai kayak ngeden-ngeden. Dengerin. Sedih banget. Tidak bisa move on. Dia gak bisa move on. Iya. Move on, gengs. Move on dong, hey. Dengerin. Kamu tidak bisa move on. Saya juga sama. Aku gak bisa, Pak Ustaz. Aku gak mau diginiin, Pak Ustaz. Ternoda? Ternoda? Oh, iya. Ternoda? Saya angkat dulu, ada telepon. Gue mau nanya jadi gak jadi sih. Nah, lu gak kelamaan abisnya. Eh, ada telepon. Iya, mau nanya. Mbak Musdalipah. Oh iya, Mbak Musdalipah. Musdalipah? Mau nanya apa? Ya, silakan nanya. Udah habis waktunya. Udah habis waktunya. Gini. Ya. Ntar tanggal 11 aku ada lagi di sini tanggal 11. Ya, ya. Hari Senin jam 4.30. Ya. Udah. Gini, kita lanjutin lagi nanyanya. Gue mah tanggal 11 gue mau nanya lagi. Iya. Gak ada urusan, gue udah mikirin. Tanya gue ngapalin dari segmen 1 tadi pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ya udah gak ada waktu ngapain lu baca gue. Orang pertanyaannya apa? Gue udah mau nanya dari tadi pada halu. Sambil senyum-senyum sendiri. Kamu lagi chattingan sama siapa? Sama Anwar ya? Kamu itu bucin banget sih, Bel. Di aku tuh gak bucin. Aku tuh happy soalnya aku bisa ketemu A lagi hari ini. Ah. Gak gitu, A. Ini loh, masa ada ya yang ngirimin pesan selamat berbuka puasa. Tapi isinya kayak gini nih. Berbukalah dengan yang pasti. Karena yang manis belum tentu pasti. Bel, kamu tau gak? Kamu tuh mukanya kayak siapa? Siapa tuh? Kayak Kalina, mantannya Deddy Kobuser. Wow. Nek, kamu bucin sama Anwar beneran. Tapi kok A tahu sih aku lagi bucin? Ya iyalah, kamu bener gak sih? Itu kamu bener ya?
ini tuh aku bucin, tapi maksudnya butuh cincang. Bucin butuh cincang? Iya. Kalau lagi bucin alias butuh cincang, pas dong. Ini aja langsung buat kamu, cincang capanda. Wah, ini dia nih yang dari tadi aku cari, ya pasti dong, kita tahu kalau cincau capanda ini udah jelas minuman cincau asli yang segernya juara. Ini dijamin seger banget. Cocok banget buat menemani buka puasa kita. Cobain deh kamu deh. Berdua sama aku ya. Yaps. Bener banget nih, A. Apalagi ya, tiap buka puasa aku tuh gak pernah lupa buat minum cincau capanda. Sama dong, kalau gitu tos dulu dong. Mau tos dulu nih. Nih, sama aku juga soalnya cincau capanda ini minuman alami. Tanpa bahan pengawet dan seger banget pastinya. Tapi jangan lupa, nanti kalau sebelum minum. Oh iya. Putar dulu dong. Iya, aku gak lupa putaran itu. Kamu diputer gak lupa. Iya. Karena iyalah, cara minum cincau yang kekinian diputer dulu. Biar berasa semua cincaunya itu di dalam capanda ini. Berasa banget, minum. Ya udah, ya cobain. Oh gitu. Aduh, rasanya tuh enak, manisnya berkali-kali lipat gara-gara bareng aja. Iya, lepas banget. Manisnya kayak kamu. Cocoknya kayak kita. Bulan puasa gini memang cocok banget. Kita buka puasa atau sahurnya pakai cincau capanda karena mengandung cincau yang tinggi serat, baik untuk pencernaan dan juga pastinya cincau capanda ini bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Pokoknya harus banget deh buka puasa pakai cincau capanda yang segar dan praktis banget. Sayang. Ya. Sayang aja. Ingat cincau, ingat capanda.